Ya, selamat siang Tribuners. Yang hari ini saya sedang berada di Stadion Haji Andi Bintang, Kabupaten Sinjai. Kita lihat para perangkat pertandingan saat ini sedang mempersiapkan keberlangsungan cabang olahraga sepak bola yang rencananya akan digelar besok 28 Oktober 2022. Jadi akan ada pertandingan dari cabang olahraga sepak bola yang baru akan mulai bertanding besok. Saat ini kita lihat jala gawang sudah mulai dipasang, kemudian kita lihat saat ini para panitia sedang mempersiapkan ya segala kebutuhan untuk penyelenggaraan dari cabang olahraga sepak bola. Kita melihat kali ini panitia sedang melakukan pemasangan untuk jala gawang. Saat ini kita lihat pemasangan jala gawang dilakukan di oleh para panitia. Jadi cabang olahraga sepak bola memang sempat terundur dari semula yang dijadwalkan pada tanggal 23, namun harus terundur hingga tanggal 28. Hal ini disebabkan izin pertandingan yang baru diizinkan usai pelaksanaan dari atletik. Sedangkan pertandingan cabang olahraga sepak bola sendiri memang dikhususkan harus bertanding di dalam kawasan stadion, artinya lapangan tertutup, dan bermain tanpa penonton. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Polres Sinjai, pihak keamanan, untuk menjaga agar tragedi seperti yang terjadi di Kanjuruhan tidak terulang lagi. Apalagi kita tahu bahwa sepak bola memang menjadi olahraga ya yang paling menarik minat dari masyarakat. Saat ini para panitia sedang melakukan persiapan, sudah mulai memasang jala gawang untuk pertandingan sepak bola. Ya, kemudian pengecekan lapangan juga sudah mulai dilakukan. Jadi rencananya besok akan bertanding pertandingan sepak bola di Kabupaten Sinjai. Saat ini seperti inilah kondisi lapangan dari Stadion Haji Andi Bintang, Kabupaten Sinjai. Hari ini sudah mulai melakukan persiapan pemasangan untuk jala gawang sendiri ini dilakukan. Jadi nantinya pertandingan sepak bola akan dipusatkan di Stadion Haji Andi Bintang dengan berlangsung tanpa penonton. Ya, kita lihat seperti inilah suasana persiapan dari para perangkat pertandingan sepak bola yang di pagi hari ini sudah mulai melihat dia suasana di
lapangan Stadion Haji Adi Bintang Sinjai. Jadi Stadion Haji Bintang Adi Bintang Sinjai ini akan menjadi lokasi untuk pertandingan cabang olahraga sepak bola ya, Tribuners. Inilah suasana pertandingan ya, atau bukan pertandingan ya. Suasana Stadion Haji di Bintang di siang hari ini yang mulai dibenahi oleh pihak perangkat pertandingan jelang cabang olahraga sepak bola yang akan berlangsung besok. Lihat para peserta pertandingan mencoba memperbaiki lapangan dari Stadion Haji Adi Bintang Sinjai. Saat ini seperti inilah proses Tribuners ya, upaya dari cabang olahraga futsal, dari cabang olahraga sepak bola untuk memperbaiki lapangan di siang hari ini demi berjalannya pertandingan sepak bola yang baik dan dari segi fasilitas dalam hal ini lapangan. Pengurus ASPROV PSSI juga telah tiba di lokasi untuk memperbaiki lapangan sepak bola. Saat ini kita lihat puluhan pengurus ASPROV kemudian para panitia mengecek kondisi rumput, kemudian mencoba memasang jala gawang yang berwarna kuning untuk persiapan pertandingan sepak bola yang akan berlangsung besok. Pertandingan sepak bola sendiri akan berlangsung tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Tribuners.
Baiklah. Tribuners, terima kasih. Saya Pak Gimtas melaporkan dari Stadion Haji Andi Bintang, lokasi pelaksanaan cabang olahraga sepak bola yang rencananya akan berlangsung besok dan berlangsung sampai 2 November 2022. Terima kasih Sobat Tribuner, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.